pesan kami, kalau belajar tasawuf, jangan belajar tasawuf yang aneh-aneh. Tasawuf yang serius, yang mengajari Anda baik dengan ibunda, sabar di saat dizalimi. Ada orang mendolim pada kita, mencaci kita, mengambil uang kita, duit kita. Sabar, itu sufi ya semua. Jangan berguru tasawuf yang aneh-aneh. Gak ada, tasawuf itu sederhana. Tasawuf itu menjadikan Anda nyaman, Anda tenang, Anda indah di dunia. Tidak punya dendam melihat ini senang. Tidak ada sombong. Memandang orang dengan penuh kasih. Tidak ada merendahkan. Mungkin dia adalah pemabuk, pencuri. Akan tapi dia adalah umat Nabi Muhammad. Mandang dengan penuh kasih itu tasawuf. Rumah tangga yang indah. Seorang istri yang selalu menebar senyum kepada suami. Bukan keluar tariknya. Ngaku tasawuf. Torekoh sama suami tolak pinggang. Stofi yang mana itu? Gak ada di sini ya. Kalau ada angkat tangan mau didoain khusus. Suami ikut torekoh. Bentak-bentak istri melahirkan 5 anaknya. Kau melahirkan sekali saja kalau mau. Ini kadang-kadang kita ini dolim pada istri. Istri capek nyusui anak kita. Masya Allah. Berapa kali dibangun oleh anak kita di tengah malam. Anak kita itu bukan saja anaknya istri, anak kita. Masya Allah. Itu Masya Allah pasti sering dimarahi sang istri. Caci maki. Sufi model apa itu? Cap apa kalau dalam misalnya? Cap apa? Merek apa sufinya? Sufi itu lembut, indah. Ngerti makna ngabdi, ngerti makna bekti, ngerti makna kasih sayang. Ya, selesai. Mm-hmm.